Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Tukang Kayu Mebel, channelnya tukang pemula, channelnya tukang kayu pemula. Oke teman, ini saya mau review ya, ngasih saran ya, ngasih masukan untuk burcas. Meriah dan membantu kita dalam bekerja ya. Ini coba kita buka kayak apa model burnya ya, seperti ini kawan. Oke, ini burcas merek Nankai, murah meriah, terus membantu pekerjaan kita untuk drill ya, biasanya untuk topeng gitu ya, seperti ini. Ini kemarin baterainya aku ganti ya. Baterainya 12 volt ion. Seperti ini. Kemarin aku beli harga sekitar enggak nyampe 400 lah ini. 300 sekian lah, enggak sampai 400. Ini sangat membantu pekerjaan kita untuk pasang pintu atau ngebur yang kecil-kecil gitu, cepat. Di sini juga ada casnya, baterai dikasih dua ya. Terus ada juga ini kawan, dibawain ini. Rekomendasi ya buat teman-teman pemula. Tak coba cara masangnya gini. Coba kita ini buat obeng ya. Terus di sini juga ada ini setelannya. Setelan aja kecepatan setelan. Terus ada persnelnya, misalnya ukurannya, kekuatannya sampai 18 ya. Terus ada untuk ngebur juga ini. Terus untuk bolak baliknya ini. Biasanya juga enaknya buat masang spandek ya. Ini lumayan loh, baterainya tahan lama juga ini. Oke, sebelum dilanjut lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, dan tekan tanda lonceng untuk mengetahui video-video dari tukang kayu mebel selanjutnya, review-review. Karena ini lagi sepi kerjaan, jadi saya review-review alat ya. Alat saya ini salah satu contoh. Alat saya ini bur ini. Ini untuk ion cordless steel. Ini 100 sampai 240 volt. AC 50 sampai 60 Hz, 12 volt, 10 mm. Kecepatannya 0 sampai 1150. Lumayan ya. Lumayan kawan untuk rekomendasi alat burnya. Cordless drill ion merek Nankai Japan Technology. Ya,
teman-teman, sampai di sini dulu video dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau komentar atau saran ya, tinggalkan di kolom komentar saran Anda, itu yang kami tunggu. Semoga video ini bermanfaat untuk rekomendasi alat pertukangan ya, pendukung ini ya. Oke, kita akhiri, dan sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih untuk teman-temanku semuanya yang sudinya telah menonton, mendukung saya dalam berkarya. Terima kasih, akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tukang kayu pemula.